Nih yang mau karang nunggal nih. Tadinya saya mau beli tapi ternyata udah dipoles. Jadi saya tawarin aja nih ke teman-teman. Ini ringnya alpaka ya, Pak ya? Apa? Alpaka. Iya. Alpaka. Maharnya 75 ya? Iya. Tadi tuh 75. Ini warnanya cerah banget ini. Bagus, kan beda warna. Heeh. Merahnya merah cabe. Hijaunya ada. Iya, dapat itu, dapat hijaunya, kristalnya, kuningnya, merahnya. 75 ring alpaka. Karang nunggal ini karang nunggal juga nih, tapi dia lebih ke kayak Sulaiman ya seratnya. Ini berapa nih Pak harganya? Sama ya. Ini ringnya monel kayaknya nih Pak ya. Nah, anti karat. Jadi tidak perlu diganti katanya Mas, sudah aman. Jadi jajan irit atau jajan awet. Karang nunggal made in Tasik lah ya. Oh ini karang nunggal juga nih. Ini karang nunggal. Nah, ini yang kecilnya ada nih. Oh iya tuh, oh samet ya. Dia benar-benar mirip dong ya. Bonca warna itu, BW. Karang nunggal nih. Harganya hampir sama ya? Iya. Sama. Ketan lawas juga nih ketan nih. Ini karang nunggal juga ya? Sama Pak. Tuh banyak banget karang nunggal nih. Memang kita lagi nyari karang nunggal nih, kita pengen naikin nih biar rame karang nunggal bisa lebih dikenal lagi. Maden Tasik karang nunggal. Ya. Ini karang nunggal. Ini juga nih karang nunggal. Ini bahannya sama kayak ini. Nah, satu bahan sama ini ya. Tuh, hampir sama. Jadi ini apa? Oh, size kecil betul, ukuran kecil. Kalau ukuran kecil gini harganya sama atau beda? Sama, Pak. Sama ya. Udah body glass loh itu, udah mengkilap. Karang nunggal. Ini apa? Sampai deh. Lumut ini mah. Bukan ya? Iya, warna. Udah berhenti. Tadi pagi mau keluar udah gerimis aja nih. Tuh. Masih di Mayasari Plaza tuh, mumpung Daeng di sini nih. Kita kepo-kepoin lapak di sini nih. Jadi tadi saya mau keluar hotel pagi-pagi, tapi saya lihat gerimis akhirnya saya tidur lagi. Ini apa batu apa nih? Unik juga nih. Bukan ini, lumut. Lumut ya. Lumut. Lumut, lumut, lumut. Ini kayak kantong semar nih. Motif kantong semar. Ini sama harganya? Sama. Ada dasar combongnya malah ini mah ya? Iya. Aduh, antik-antik banget. Satu lagi bukain aja, Pak. Iya. Oh, bentar. Itu sengaja biar debu juga enggak ini ya. Betul betul betul. Aduh aduh. Nah, waduh banyak juga yang bagus-bagus nih. Aduh mamai bikin dompet saya bergetar. Tapi kulu tanam. Oh, mau yang ini. Itu bajing mau diganti tanam. Cakep tuh. Sium ya kayaknya. Oh Ruby. Ini Suji nih, ada Suji. Suji bentukan pandan.
Aduh. Ada giok mau diganti ketannya tuh, ada yang mau ganti ketan. Dikasih ke ahlinya. Kalau virus berapaan dia pak? Lain-lain pak, variasi lah ya. Ini virus variasi tuh dari 2,5 ke atas lah ya. Dari 2,5 ke atas. Kalau beli banyak kasih. Jadi kita target kita pembelian kodian ya. Jadi minimal satu kodi kita bisa kasih potongan harga. Kalau satuan dari 250 ke atas. Bisa kurang. Tuh. Kayak wayang. Oh, rubi itu. Rubi itu. Kalau kecubung nggak begitu. Itu udah bukan akik dia mah. Ini udah jatuhnya batu permata atau batu mulia. Kelasnya udah beda deh. Pakai kurung aja. Pakai gua pakai kurung. Cakep nih. Tuh banyak virusnya nih. Mana nih teman-teman COVID nih? Komunitas COVID Tasik mana suaranya nih komunitas COVID nih? Ini banyak banget virus nih. Komunitas virus Tasik mana suaranya? Harga dari 250.000. Ini lapaknya Pak siapa Pak namanya? Pak Iding. Pak Iding. Ini lapaknya Pak Iding. Lapaknya Pak Iding itu depan atau di depan toko Makmur ya? Iya depan toko Makmur. Nah, cek bakery, bakery roti. Ah itu ya. Lihat dalam tempat Pak. Ini yang bagusan ini terlalu rame. Gede, ya rame tuh ininya lebar ini. Coba lihat dulu ini ya. Itu terlalu kecil bang. Jadi dulu gak apa-apa. Ini enak warnanya nih. Antik nih. Ini berapa? 2,5 nih, nih. Tik. Ini ada juga yang permata-permata. Katingan, opal, ada semua nih. Kau pingin ke bawah, Pak? Banyak pilihannya banyak banget nih. Tinggal pilih. Oke, sahabat Daeng, itu tadi hasil review kita di lapak. Yang banyak pilihannya nih, ini kita tutup lagi tuh, terapiin. Oh, ini ada pandan nih, pandan kapas. Sana sih, yuk lah, biasa, ngerame-rame. Karena jiga-jiga. Ada cangklong. Kalau
Mirip GG ya kalau dari jauh. Kalau bapak yang pakai orang nggak akan percaya itu bukan GG. Karena mewah udah tampilannya. Ya serbuk kan ini. Berapaannya nih? 150 nih. Dilebur ya. Oke, itu banyak tuh. Iketan berapaan, Pak? Iketan baru, Pak. Dan itu udah harganya sudah include pasang berarti ya, biaya pemasangan ya. Udah enggak pakai cas lagi. Oh, ini ada monel juga nih. Tuh, gede-gede tuh monelnya tuh. Mantap. Banyak pilihannya lah di sini mah. Saya sampai bingung mau milih yang mana soalnya banyak banget tuh. Lagi masang tuh. Oke, sahabat Daeng, itu tadi hasil review saya karena kebetulan beliau lagi sibuk masang. Lagi ada yang ganti ketan. Yang lain belum buka. Pada buka. Oke, sahabat Daeng, itu tadi hasil review saya di salah satu lapak yang ada di Tasik. Nah, setelah ini kita coba keliling lagi nyari lapak yang ada di sini sebelum lanjut ke Garut. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita close tadi di Karang Nunggal yang mana tuh ya? Oh ini nih. Masuk cakep ya. Nih. Bukan ini maksudnya dalamnya.